apapun jenisnya yang penting vaksin. Dimanapun tempatnya yang penting vaksin. Ya, Pak Wali Kota udah merintah dari kapan tahu kita belusukan. Cuman baru masuk sini. Lapan satu sih. Alhamdulillah. Mikirin apa sih? Mikirin apa ya? Ekonomi. Indonesia, herd immunity. Dari Jati Cempaka untuk Indonesia. Herd immunity. Herd immunity. Herd. Banyak ya, biar rezekinya ditambah panjang umur, panjang jodoh, segala macam digampangin segala sesuatunya. Amin. Warga Kelurahan Jati Cempaka, mari kita laksanakan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi yang halal, lagi aman, jangan takut, laksanakan vaksin COVID untuk melawan virus pandemi Corona-19. Vaksin ini disponsori oleh pemerintah Kota Bekasi. Kapal. Langsung jalan di sini ya. Yang mau keluar negeri, enggak silakan divaksin. Muter lagi. Jangan takut, jangan bimbang, jangan resah, jangan gelisah. Vaksin ini vaksin yang halal lagi aman. Dijamin oleh pemerintah. Mungkin komitmen pemerintah Kota Bekasi dalam, ayo, mumpung kita lagi promo, suntik satu gratis dua. Belum sampai 20, Pak. Kita data, nanti kita data ulang lagi kan, dilengkapin gitu. Iya. Iya, iya. Ah, ini vaksinnya apa, Bu? AstraZeneca. AstraZeneca. Iya. Yang tim vaksin akarnya saya, Dr. Fani, sama Dr. Devi. Kalau ini kita dari direktur RSUD Pondok Gede. Gimana suka dukanya nih, Bu? Beda kan dengan vaksinasi di lokasi ya kan? Oh iya. Suka dukanya gimana, Bu? Suka dukanya ya sukanya seperti tadi kita joget-joget aja, senang-senang. Terus dukanya? Dukanya kita terlalu banyak sukanya. Oh, baca. Iya. Kalau dukanya enggak ada? Karena kita pelayanan ya, kita melayani gitu, Pak. Iya. Iya, iya. Ya, Ibu siapa, Bu? Saya dengan Dokter Deborah. Oh, Deborah ya. Dari Dinkes ya, Bu? Dari Rumah Sakit Pondok Gede. Oh. Rumah Sakit Umum Daerah. We'll be right back.
Indonesia sehat, Indonesia bangkit ekonomi kita. Sudah divaksin belum? Sudah. Masa coba karena gua lihat itunya. Aduh, ini baru mantap. Biasa banget. Ya dikata gaul, yang penting vaksin ya. Mantap. Makasih ya. Luar biasa. Indonesia herd immunity. Ya, bagi sedikit titisan anak-anak muda yang luar biasa dan masih mau melaksanakan kewajiban divaksin, saya rasa beliau orang ke depan untuk Indonesia maju, ekonomi bangkit, oke? Okay? Setuju? Ya, terima kasih. Teman-temannya tolong ya. Setelah kita muter-muter keliling-keliling door to door dengan Pak Lurah dan tenaga kesehatan nages, alhamdulillah kita sekarang makan bersama sambil deprok, lalu kita makan sama-sama dengan Pak Lurah, Pak Dokter, Bu Dokter, dan kesuai sebagainya. Kita tetap fokus dan tetap jaga kesehatan Indonesia bersih, Indonesia bangkit, Indonesia ekonomi pulih. Terima kasih. Terima kasih. Yang belum vaksin, vaksin dah.